Hai semuanya, welcome back, Freddy Rezani. Di video kali ini, aku mau review produk terbaru dari Emina, yaitu Emina Bright Stuff Face Serum. Nah, ini tuh produknya baru banget dari Emina karena di Emina itu baru ada produk serumnya. Dan aku mau nge-review dari segi packagingnya, jadi langsung aja ke videonya. Oke, jadi dari segi packagingnya Emina Bright Stuff Face Serum, ini ya kombinasi warna pink dan putih gitu, seperti series Bright Stuff Emina yang lainnya. Dan kandungan utamanya ini ada Summer Plum Extract dan juga konsentrat Niacinamide. Terus di sampingnya kosong dan juga di belakang ini ada keterangan diformulasikan dengan konsentrat Niacinamide dan ekstrak Summer Plum. Emina Bright Stuff Face Serum akan membantu menggapai kulit impianmu dan melawan 7 masalah kulit kusam. Jadi itu kegunaannya untuk mencerahkan kulit, mengurangi tampilan noda hitam, kulit tampak glowing, dengan aktif anti-pollution yang melindungi kulit dari polusi, debu, dan kotoran, serta membantu melindungi skin barrier, dan juga menjaga kulit tetap sehat dan terhidrasi dengan baik. Terus juga kulit jadi terasa halus, non-comedogenic, dan juga non-acnegenic ya. Untuk di sampingnya di sini ada cara pakainya. Cara pakainya itu tuang serum secukupnya, lalu oleskan dan tepuk lembut pada wajah yang telah dibersihkan. Dapat digunakan setiap hari pada pagi dan malam. Di sini juga ada ingredients-nya dan juga ada barcode harganya, ada produksinya dan juga isinya 30 ml. Untuk di bawahnya di sini ada expired date-nya dan juga ada BPOM NA-nya juga. Dan untuk di atasnya kosong. Oke, sekarang aku di sini mau buka untuk serumnya. Nah, ini dia. Untuk serum Emina ini isinya 30 ml dan untuk serumnya ini tuh botol plastik gitu. Jadi emang bener banget didesain untuk remaja banget sih ini, biar gak kaca tuh mungkin takut pecah kali ya. Dan juga pipet tetes gitu. Di botolnya ini tuh Emina Bright Stuff Face Serum. Kandungan utamanya itu ada Summer Plum Extract dan juga konsentrat Niacinamide ya. Dan untuk di belakangnya ada keterangan kombinasi konsentrat Niacinamide dan ekstrak Summer Plum bantu lawan masalah kulit kusam, kulit cerah, noda hitam tersamar dan terasa lembab, non-comedogenic dan non-acnegenic. Terus ada cara pakainya juga, isinya 30 ml dan di sini ada expired date-nya. Untuk teksturnya, dia tuh agak kental gitu. Ini cepat meresap banget kalau untuk di tangan juga. Cepat meresap dan gak lengket sama sekali. Terus juga untuk wanginya gak ganggu sama sekali kok. Ini juga travel friendly banget, gampang dibawa kemana-mana. Dan untuk wanginya, Emina Bright Stuff ini dia tuh gak ganggu sama sekali. Terus juga kalau untuk pemakaiannya, kalian bisa pakai setelah toner atau setelah facial wash dan sebelum moisturizer. Kalian bisa pakai di pagi hari atau malam hari. Nah, untuk pemakaiannya kalian bisa pakai rangkaian dari Emina Bright Stuff. Itu tuh ada facial washnya, ada whip foamnya juga ada, terus ada moisturizer-nya juga ada, toner-nya juga ada, micellar water-nya juga ada. Nah, itu kalian bisa pakai rangkaian lengkap dari Emina Bright Stuff dan termasuk serumnya. Dan kalau aku pakainya ini tuh malam setelah pakai toner, jadi aku pakai Emina Bright Stuff Face Serum. Nah, harganya ini tuh harga pelajar banget ya, sekitar 40 ribuan, di bawah 50 ribu lah pokoknya. Jadi tuh untuk sekelas serum Emina ini tuh udah worth it banget sih, apalagi untuk pelajar gitu ya. Jadi harganya tuh harga pelajar banget, harga remaja banget gitu kan. Terus juga kalian bisa beli di official store-nya Emina di Shopee Mall, atau kalian juga bisa beli di drugstore, kayak toko kosmetik gitu. Untuk pemakaiannya kalian bisa langsung aja pakai dari pipetnya ini. Jadi aku udah pakai face serum dari Emina, ini hasilnya tuh kayak gini, dia tuh nggak bikin lengket gitu, dan langsung cepat meresap gitu, ngelembapin gitu. Terus juga
udahannya sih yang aku rasain kayak lembut gitu sih di muka aku. Oke, mungkin segitu aja review kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf banget. Terima kasih banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video.